Pak Kapolsek, gelang. Baik, sudah baru saja jenazah Aci, seorang wanita yang ditemukan di hutan Cijamu berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan yang dibantu oleh warga setempat. Cium bau ya, karena memang sudah malam pulang goblok kan, memang satu lingkungan sama orang hilang goblok suaminya ke pihak keluarga bisi nguririn kecurigaan ayah bau. Akhirnya tadi pagi jam 6 berangkat dari rumah ke TKP sama keluarga, pas di kantor sama ciri-cirinya sama diketahui oleh suaminya Hatna, saudara Hatna. Ini sumber mana? Aci dan kampung mana alamatnya? Kampung mana? Kenanga Jaya. Aci Dusun Kondang. Dusun Kondang RT 1 RW 6. Yang datang ke TKP Aci. Dedi alias Koni yang pertama menemukan Hadna sama Koni, Hadna suaminya. Pak, ini Pak. Ini untuk jasad korban dan pertama kali ditemukan oleh siapa dan? Awalnya ada pengebun lah yang suka ke kebun, tapi kemarin itu sore dia mencium bau bangkai gitu kan, kemarin sore itu Dedi namanya. Dia langsung pulang, masih selingkungan dengan yang dinyatakan hilang, yang ngobrol-ngobrol ke pihak di keluarga berikut dengan keluarga, karena itu kan sudah mau 10 hari waktu itu, 9 harian lah menghilang. Itu juga sudah ada upaya pencarian dari pihak keluarga itu setiap hari, malah ke situ juga, sekitar di situ, karena di bawahnya itu ada kebunnya juga, kebun kopi, tapi tidak ditemukan. Nah, kemarin sore Dedi ini bukan menemukan, mencium bau busuk, bau bangkai. Ya, ngobrol-ngobrol di pihak keluarga sana itu, termasuk juga kepada Pak Hartna itu suaminya, disampaikan mencium bau yang tidak enak, bau busuk di sana. Ya, untuk menghilangkan penasaran kita cari aja, tapi waktu itu diminta, waktu itu hari itu juga kita nggak mau karena menjelang maghrib lah ya, malam. Tadi pagi jam 6 berangkatlah Dedi dengan keluarga yang dinyatakan hilang itu, saudara Pak Bu Ici Aci yang dinyatakan hilang. Keluarganya itu datang ke lokasi di sana sambil mendekati bau yang menyengat itu, mendekati ternyata di sana ditemukanlah ada mayat tergeletak di bawah, dan suaminya melihat langsung dia shock juga, itu meyakini itu suami istrinya, karena di situ ada sandal, ada selimut, itu dia sudah mengenali, karena kalau wajah itu sudah tidak kelihatan wajah, tapi kalau pakaian dengan itu masih mengenali suaminya. Nah, dari situlah langsung menyampaikan ke pihak aparat desa segala macam, sampai juga ke Polsek berita itu. Nah, kami dari Polsek langsung mendatangi TKP untuk memastikan keberadaan mayat tersebut. Setelah kami datang ke TKP dan olah TKP di lokasi, di sana kami menemukan tanda-tanda kematian almarhum ini, yang mana di lehernya ada terjerat leher tali rafia melilit, terus di atas pohon juga sekitar 2 meter setengah lah, itu ada tali rafia juga yang putus ya, dengan itu jadi kemungkinan dia loncat, mungkin bunuh diri itu karena tidak kuat di tali rafianya,
putus. Atau korban emang sering aktivitas di daerah? Ah, kan di bawahnya itu ada apa? Kebun miliknya, kebun kopi. Jadi itu sudah tidak aneh buat korban itu di situ tuh sudah pekerjaannya ngebun lah, ngebun kopi. Nah, katanya pihak keluarga korban menolak dilakukan otopsi ya Pak ya? Setelah kami adakan apa? TKP dan identifikasi dengan tim inavis dari Polres. Saya sampaikan kepada pihak keluarga yang mau pilih, tadi ada beberapa orang keluarganya, karena yang keluarga inti masih di rumah dan saya juga belum persiapkan yang lahat pemakaman. Saya sampaikan bahwa ini prosedur kepolisian, ini akan kami bawa untuk otopsi ke Sartika Asih, Mas Sakit Sartika. Tapi pihak korban langsung menolak. Menolak bahwa Pak ini saya kalau dia bawa ke Bandung dan otopsi, kami atas nama keluarga menolak untuk diadakan otopsi. Saya bujuk segala macam, ya tetap menolak. Saya sampaikan kalau penolakan ini saya tidak bisa tetap menerima begitu saja, tapi saya harus minta hitam di atas putih. Silakan dibuatkan pernyataan tertulis bahwa pihak keluarga menolak untuk diadakan otopsi seperti itu. Hasil olah TKP tadi Pak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan Pak? Enggak, kalau karena kan itu sudah membusuk ya, kalau mayat itu kan sudah wajahnya sudah hilang lah. Karena kan 9 harian mungkin diperkirakan dari hilangnya sampai hari ini itu masuk ke hari ke-10. Pak, ini rencananya jasad korban dievakuasi kemana Pak? Ke rumah duka, ke rumahnya langsung rencana karena langsung pemakaman. Karena kami tim identifikasi dari Polres ini sudah selesai untuk menangkan olah TKP dan kita serahkan ke pihak keluarga karena pihak keluarga juga sudah menunggu dan menolak untuk diadakan otopsi itu intinya. Siapa turun Pak Kapolsek? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.